una mattina mi sono alzato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via. Penikmat kuliner pasti gak asing dengan yang namanya churros. Makanan yang konon berasal dari Spanyol ini masih cukup banyak penikmatnya. Salah satunya Monchuros yang dikunjungi Mbak Heri hari ini. Halo Bolo, ketemu mana karo Mbak Heri, Mbak Asim paling heboh sendiri. Mbak Heri lagi di Kavling DPR 4 nomor 16 Sidoarjo. Dan di mana ini? Ya, di Monchuros Sidoarjo. Churros itu makanan apa sih Bolo? Nek jari ini itu makanan dari Spanyol, donat Spanyol. Iku ya apa sih? Ya wis, nang ini iso Bolo-Bolo musim hujan ini cocok makan sing anget-anget. Lah, ono apa yang nang Monchuros Sidoarjo iki ya? Ono wis wangi lah, Mbak Heri tak pesen ya Bolo. Oke, Mbak mau order Mbak? Nah, ini ada apa aja Mbak ya? Wis pokoknya pesen semua Mbak ya, yang enak pokoknya. Tak tunggu Mbak ya. Oke, Bolo ya wis. Mbak Heri pesen wake, enggak tinggal. Ya operasane penasaran? Let's go! Tempat ini sudah beroperasional sejak 3 bulan lalu. Meski terbilang baru, namun penggemarnya sudah banyak banget Bolo. Apakah ini karena Monchuros mengandung butter yang banyak ya? Soalnya pas digoreng, aroma butternya enggak nahan banget. Untuk Monchuros sendiri, kita di sini sudah ada buka 3 cabang untuk 3 outlet. Ada di Surabaya, Malang, dan Sidoarjo. Untuk Sidoarjo, di sini sudah 3 bulan. Untuk kelebihan dari Monchuros sendiri daripada churros-churros yang lain, Monchuros ini dia full butter. Jadi 100% butter, beda sama churros-churros yang lain. Jadi untuk butter sendiri, dari pertama kali masuk ke fryer pan itu dia sudah kecium banget aroma butternya, dan ketika dimakan juga berasa banget butternya gitu. Tanpa menunggu lama, pesanan Mbak Heri akhirnya datang. Ini dia classic biscoff caramel salted churros, coco maltin churros, churros green tea, classic cinnamon churros, churros caramel salted brown sugar, dan churros monster. Nah Bolo, sudah tertata rapi, saatnya Mbak Heri mencicipi. Hehehe, kita buka dulu maskernya Bolo. Mbak Heri penasaran langsung ke Monster Churros. Wow, bentuknya aja monster, panjang big. Aroma butternya Bolo, luar biasa. Karena di sini menggunakan butter yang nomor 1 dan banyak pastinya Bolo. Coba Bolo ya. Yummy. Bolo, tak cocol saus coklatnya ini Bolo. Perpaduan rasa gurih karena butternya wow, nempel banget Bolo. Tambah coklat. Manis coklatnya oke. Curahnya renyah empuk Bolo. Jadi gak usah khawatir, terjamin gitu Bolo. Oke Bolo, setelah kita coba yang monster, di sini ada green tea Bolo. Wow, green tea churros pastinya Bolo ya. Ini banyak saus, di sini banyak saus yang coklat, strawberry, green tea. Tapi ini saya sekarang pakai yang green tea Bolo dengan perpaduan churros green tea. Perpaduan butter dan campur green tea, lempek ke Bolo, temen wis. Di Monchuros Sidoarjo ini jangan khawatir karena toppingnya banyak. Salah satunya ada topping coco maltin. Wow, oh, itu Bolo, pasti ini lempek ke Bolo. Kita coba Mbak Heri ya. Yummy. Coco maltinnya terasa Bolo. Mantep Bolo. Perpaduan manis coklatnya ditambah butter yang wow, pasti Bolo tambah jos. Nah Bolo, selanjutnya kita akan mencoba caramel salted brown sugar dari Monchuros. Oke, kita coba Bolo. Ini caramel salted brown sugarnya dari Monchuros Sidoarjo.
Perpaduan karamel dan brown sugar-nya bolo terasa banget. Empuk, gurih, dan manisnya cukup. Baunya ini bolo. Ambune gitu. Butter kerasa bolo. Kita cocol dengan coklat bolonya. Kita coba. Coklatnya melimpah bolo. Ini jeneng urip bolo. Makan cepat terbang ke Spanyol. Kau usah jauh-jauh ke Spanyol, ke Sidoarjo ae ono bolo. Asli luwe kok bolo, cocok banget jadi temen ngopi atau ngeteh. Pilihan dipping sausnya juga banyak, ada taro, green tea, tiramisu, dark coklat, cappuccino dan strawberry. Kalau belum puas makan di tempat, Moncuro juga bisa dibeli dalam kemasan frozen. Satu pack isi 10, harganya Rp35.000. Buat yang mager alias males gerak, kalian juga bisa beli melalui aplikasi online. Untuk frozen per pack Rp35.000, udah dapat 10 biji dan 2 dipping sauce. Ya, selain untuk dine-in dan takeaway, kita juga tersedia di GoFood dan GrabFood. Di GoFood dan GrabFood, kita lebih sering banyak promo karena dari program-program dari GoFood dan GrabFood-nya sendiri. Buat bolo yang termasuk milenial, kalian bisa intip di Instagramnya di @moncuros.sidoarjo. Kalau pengen curos, langsung aja order di Moncuros Sidoarjo. Tim Liputan ARETV. Jangan ngaku pencinta seafood kalau belum pernah makan seafood di sini. Ya, Seafood Cak Didot. Lokasinya ada di Jalan Bumi Indah Gang 2 nomor 4 Surabaya. Seafood ini bak mutiara yang tersembunyi karena memang tempatnya tidak berada di pinggir jalan raya, tetapi ada di dalam komplek perumahan. Tapi ketika sudah sampai di sini, dijamin bolo pasti akan bingung untuk nentuin mau makan apa. Karena bolo bebas memilih lobster, kepiting, gurami yang ada di akuarium. Kalau kepiting kita datang dari Tarakan, udang galah dari Tarakan, terus lobster kita dari langsung dari nelayan. Kalau kesulitan bahan baku, soalnya di sini itu musiman ya. Seperti kalau kepiting di musim panas itu dia keluar, lobsternya mungkin jarang. Tapi kalau penghujan kebalikan, jadi lobsternya yang keluar, kepitingnya yang agak jarang. Kalau yang lain sih aman. Kalau menurut favorit di sini ada kepiting asap, terus ada capellini, kemudian seafood mix. Itu yang favorit di sini. Pernah lihat kepiting stres nggak bolo? Kalau belum, ini lihat. Wah, Cak Didot. Aku mau keliling-keliling yo, ono gurami, ono lobster, ono kepiting. Iki semua hidup. Memang seperti itu ya, Cak Didot ya? Memang semua hidup. Oh. Mana kepiting iki kok tak delok berarti fresh from the aquarium. Lah, terus iki bedanya apa, Cak Didot, sing kok nang kene iki? Loh. Bolo, ternyata yo gak menungso tok sing stres bolo. Kepiting yo stres. Walah. Cak Didot, yo wis. Tak kesuwen, menu andalane nang kene apa, Cak Didot? Menu andalane saiki jenenge capellini. Capellini ku yo arah-arah Italiano. Wah. Italiano, Italiano. Ya wis. Kali ini Mbak Heri pesan capellini, jenenge angel yo bolo. Sesuai namanya, yang unik dari masakan ini, salah satu bumbunya menggunakan bahan yang diimpor dari Italia. Feeling Mbak Heri, makan ini pasti luweko bolo. Kita inti proses masaknya ya. Pertama-tama udang gala dibuang kotorannya dulu sebelum dimasak. Ukurannya lumayan gede ya bolo, dijamin pasti puas. Semua bahan dimasak Cak Didot yang konon mendalami dunia memasak secara otodidak. Hebat ya. Setelah udang gala yang dimasak, kemudian disajikan dengan spaghetti dengan taburan keju parmesan. Hulala.
Mama Mia lezatos. Dan bumbunya itu loh Bolo, sudah berasa di Italia. Nah ini dia, pesanan Mbak Heri sudah datang. Nah Bolo, wis yo, Mbak Heri gak sabar makan makanan nen Mbak Heri Paolo Maldini teko Itali, Capellini yo. Mbak Heri nyoba pasta nih Bolo, iki pasta nih unik karena bumbu kari asli teko Italiano, Italiano. Gak enek Bolo, kari biasanya kan santannya enek ya, ini seger Bolo. Karena ini mau susu segar, fresh milk, dan bumbu teko Itali langsung Bolo. Mbak Heri gak biasa gawe ngene. Udangi Bolo, fresh from aquarium, alias fresh from the tambak Bolo. Rasanya mantep, melted nek dari arek-arek saiki melted. Bumbu kari made in Italiano Bolo. Di sini semua masakan dijamin tanpa MSG dan rasa manis yang terdapat dalam bumbu masakannya dihasilkan dari buah-buahan. Jadi lebih sehat Bolo. Kalau seafood di sini tuh mereka pilih sendiri di akuarium, kita masakin, terus spesialnya di saus kita bikin sendiri, bukan olahan dari apapun, tapi kita pakai buah-buahan dan tanpa penyedap MSG nggak pakai kita di sini. Kalau yang spesial dari Capellini ini itu ada salah satu bahan itu kita datangkan dari Italia, jadi dia itu sari buah tapi sudah berbentuk rempah dengan rasa kari, jadi karinya itu kita nggak pakai santan tapi kita pakai fresh. Kalau harga di sini mulai dari 25 sampai 350. Kalau customer biasanya melalui dari ada GrabFood, GoFood sama DigiResto. Kalau operasionalnya jam 5 sampai setengah 11. Hari libur tetap buka. Untuk bisa menikmati seporsi Capellini ini Bolo harus merogoh kocek Rp55.000 saja. Seafood ini buka mulai jam 5 sore sampai setengah 11 malam. Sangat cocok untuk mengajak keluarga, teman maupun pasangan makan di sini. Jika Bolo tertarik mencicipi Capellini ini, sebaiknya Bolo konfirmasi dulu dengan mengirimkan pesan ke Instagram @seafoodcakdidot_surabaya. Dari Surabaya, tim liputan Arek TV. Lah, lepas dulu Bolo. Halo Bolo, ketemu kan Mbak Heri masih paling heboh sendiri. Mbak Heri saya lagi di Bosku Cafe Hall, yo tepatnya di Jalan Bayangkari. Cuwet kena ngoporo, mau ancur-ancur teko Malang Bolo yo. Di jalan utama sebelum naik ke jembatan Porong langsung nganan mentok nanti cari Jalan Bayangkari. Ya wes yo. Terus penasaran ono opo nang kene? Mbak Heri langsung munggah Bolo. Oke, dadah. Bosku Coffee House berlokasi di Jalan Bayangkara Juwet Kenongo Porong Sidoarjo. Jangan khawatir, di sini menerapkan protokol kesehatan kok Bolo. Sesuai namanya, Bosku Coffee House menyediakan beberapa menu selera bos tapi harga anak kos. Tempatnya seru juga Bolo karena berada di lantai 2. Jadi kita bisa melihat petak sawah yang terhampar dan pegunungan. Kayaknya sore hari waktu yang tepat buat ngopi sambil menikmati pemandangan di sini. Beragam menu ditawarkan mulai dari aneka seafood, dimsum, minuman kekinian, dan masih banyak lagi. Mbak ini apa Mbak ya? Ini cumi-cumi ya? Oh iya.
Ini Mbak satu, ya Mbak ya. Nah, bolong Mbak Iris pesen yo aneka seafood, terus ana dimsum dan jelas minuman sugar Choco Oreo. Ya wis, penasaran? Baru tak golek lungguh dhisik. Karena Mbak Iris pencinta seafood, Mbak Iris pesan beberapa olahan seafood seperti udang goreng pedas, cumi lada hitam, dan kerang pedas. Tak ketinggalan Mbak Iri pesan dimsum dan minumnya Choco Oreo. Wow, luweko pokoknya bolo. Nah bolo, akhirnya yo, iki di meja Mbak Iri adalah menu-menu andalan dari Bosku Cafe House. Wis gak penasaran, Mbak Iri tak coba disi yo. Sing pertama adalah menu kerang pedas. Ciri khas sih bolo ya. Ono iwak asin deh bolo. Yowes bolo gak kesuwen, tak coba kerang isik bolo yo. Iki mirip guys, kerang pedas. Pedasnya seperti apa? Bolo di rumah yang nggak bisa suka pedas bisa request, nggak terlalu pedas bisa. Jadi sini mantap bolo kerangnya bolo. Oke bolo, bergeser ke cumi lada hitam pedas. Kita coba cuminya bolo. Pedasnya seperti apa? Kita lihat. Kita tambah serundengnya bolo. Ini ciri khas makanan kalau dari Madura seperti ini bolo. Udang goreng pedas bolo. Nah, ini yang punya ciri khas ini. Sambalnya bolo terdiri dari 24 rempah-rempah. Wah, khas timur tengah pastinya bolo. Bosku Cafe House juga menyediakan menu dimsum yang enak banget. Kerasa banget daging ayamnya. Terus untuk memadamkan lidah yang kepedesan, ada Choco Oreo yang seger karena manisnya pas. Coklat dan susunya balance banget. Plus ada remahan Oreo yang bikin minuman ini semakin seruputable bolo. Wow, benar-benar gak nyangka. Makanan di Bosku Cafe House ini benar-benar loweko bolo. Dan yang lebih mengejutkan adalah harganya bolo. Untuk satu porsi udang goreng pedas, cumi lada hitam dan kerang pedas dibanderol dengan harga yang sama, yaitu Rp16.000 saja. Untuk sioma dimsum Rp12.000 dan minuman Choco Oreo cuma Rp10.000 saja. Jadi begini, jadi Bosku Cafe House ini memang kita ciptakan atau kita dirikan itu memang dengan unsur memang menunya yang dengan menu baru yang di mana-mana di tempat-tempat yang lain memang jarang ada, terutama di Sidoarjo. Jadi yang pertama kita tonjolkan adalah menu seafood. Yang contoh adalah kerang tadi, terus kerang pedas, terus udang pedas, terus juga dan cumi lada hitam kebetulan juga memang sangat favorit. Jadi kita sajikan dengan penuh citra rasa yang sangat luar biasa. Kita minuman memang minuman kekinian yang memang kita kejar pasaran untuk anak-anak muda yang sekarang lagi tenar itu minuman rasa-rasa. Yang tapi yang kita tampilkan adalah memang pertama adalah cappuccino yang citra rasa yang sangat luar biasa. Kebetulan juga ada live music. Live music memang kita yang pertama hari Sabtu kita tawarkan sama hari Minggu, mungkin pas pada saat pengunjung itu berlibur, seperti itu. Bosku Cafe House beroperasional setiap hari mulai pukul 12 siang hingga pukul 10 malam. Dan setiap Sabtu dan Minggu ada live musiknya bolo. Seru banget kan, makan enak, tempatnya seru tapi tak bikin kantong jebol. Langsung aja ke Bosku Cafe House. Bolo juga intip promo menarik mereka di Instagram @boskucafehouse. Tim Liputan Are TV.